Nali bisa kue. Nali bisa kue. Kau sah sama oro teh. Oh. Oro. Nah, setelah itu aku ke atas, soalnya Mbah Kulana ngajak bakari kertas sembahyangan. Jadi ini sebelum sembahyangan dibakar, nanti di akhir video setelah sembahyangan selesai juga dibakar. Biasanya tuh yang bakar anaknya yang laki-laki, tapi karena anaknya balik lagi ke dapur. Oh, HP yang yo lise yo hongse yo heise wah. Ai ya, 东西放不要放太多，就是少少的，看起来好吃。嗯嗯嗯，看起来不好吃。什么？不会讲。芦苇要不讲。哦。看你姑姑是那边姑。啊，用酒再下去蒸，色变成没有味道，很香。OK。 Ini video yang ngambil gambarnya itu Mbak Sita. Mari kita lihat seperti apa videonya. Ini pertama aku masukin bawang putih sama cabai. Ini untuk ngoseng asparagus sama udang. Bagus banget ini, oi. Ya jenenge menungso ya, Pak. Enggak salah. Jenengan jone dosa. Kita tambahkan tampilan kecil ke negara Cina, gede-gede. Mas aku yuk. Entah ada mas aku. Entah, tapi belum buka. Masuk aja. Tapi warnanya api yuk. Ini dimasukkan
gak boleh lama-lama udang nih. Kalau ini bisa kerak. Tanya lu gak pernah dong. Menutup. Oke.那个水都不够，这个鸡汤也好咸。你快，水要放多少？也不能说你用炒的你就不用放那么多水，用炒的。啊，这个是稀稀巴汤，也不是说汤。 Karena tadi ayamnya kurang matang, jadi harus dikukus lagi. Jadi baru sekarang dipotong, soalnya habis dikukus baru dipotong, dijadiin satu. Soalnya ayamnya ini tuh udah dikukus dua kali tapi belum matang, soalnya mbokku ngasih airnya sedikit banget. Dia takut tekstur ayamnya kelembekan, jadi ngasih airnya terlalu sedikit. Nah, alhamdulillahirobbilalamin, proses masak semua udah kelar, makanan udah dibawa semua ke tempat sembahyangan. Sekarang itu kira-kira jam 5, sudah waktunya sembahyangan dimulai. Nah, ini itu Imlek sembahyangan hari kedua. Kemarin itu hari pertama Imlek itu lebaran besar. Sekarang itu katanya lebaran kecil. Mohon maaf kalau saya salah, dikoreksi. Saya juga kurang begitu paham. Soalnya mbokku bilangnya itu Xiao Konian. Konian itu lebaran Imlek. Xiao itu kecil, berarti Imlek yang hari kecil. Nah, sembahyangan di sini tuh seperti ini. Mbokku sembahyangannya seperti ini. Nyiapin sembahyangan. Sama mbokku. Nah, ini adalah mbokku dan ini adalah bapakku. Hari ini Mbah Kulanang kesehatannya menurun ya. Hari ini kondisi tubuhnya kurang baik. Kondisi Mbah Kulanang itu naik turun. Apalagi kalau habis kita marah-marah kayak gitu. Ya marah-marah itu kayak kondisinya tuh semakin gak baik. Jadi harus sabar merawat orang tua. Jadi kayak gini sayurannya. Nah, macam-macam sayurnya semua ada. Nah, macam-macamnya kayak gini ya. Ada ikan, ada bebek, ada ayam, tahu, udang, kue hula, sayur, babi. Nah, ada buahnya seperti ini, ada pingkan, ada nasi. Nah, ya simple kayak gini sembayangannya. Soalnya ini Imlek yang kecil. Kalau Imlek yang gede itu masaknya banyak banget. Kalau sekarang masaknya sedikit. Cenderung sedikit. Kue hula, lusun, curo. Kuacai, hai xian. Hao biao liang o, yi. Di sini juga disediakan piring, sumpit, dan arak beras. Arak beras itu dituangin ada 10 gelas. Nah, ke semingguan ya sao hentu. Jadi nanti kalau dewa Tuhan mereka makan, jadi ada mangkok. Ya, hentu naga. Sumpitnya, mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata dalam perkataan saya juga kurang paham dalam memahami agama nih mbokku. Semua agama intinya baiklah. Seperti ini. Nah, sekarang memasuki proses mbokku berdoa. Nah, berdoanya seperti ini. Mbokku berdoa untuk keselamatan, nyebutin alamat tempat tinggal,
menyebutkan nama dan keluarga, anggota keluarga. Ama yo jol amun. Ta yo jangkan kan. Dilungguh nang kono ae, Mbak ya. Kayak tengah, Mbak. Dikek tengah lungguh nang tengah. Kayak wedi. Wedi karo Mbak Kulanang. Enak yang ada mbahku kok. Kui ya kak apa-apa yang kursi kui. Wang cilu ya? Puslah woman tak amasa wang cilu pai pai ya? Amin cilu ya lem pai ya. Alhamdulillah hari ini berlalu dengan kebahagiaan, keceriaan. Nah, seperti ini kira-kira sembahyangan di Taiwan. Mbokku itu taat akan agama nih. Yaitu kalau sembahyangan ya sembahyangan, di kuil ya sembahyangan, di rumah ya sembahyangan. Mbokku itu taat akan agama. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, salah-salah perbuatan, salah tingkah atau salah laku, mohon dimaafkan. Mohon maaf juga kalau penjelasan saya kurang paham, itu Mbak Sita, kurang paham atas penjelasan saya, mohon dimaafkan. Nah, jadi macamnya sayur tuh kayak gini ya, ada tahu, ada ayam, ada oro, ada koro, kayak gini macam-macam. Ubis macam gini tak iyo? Iya, ada Mbak Sita, tarat-tarat. Aku ya. Ah, sekarang waktunya bapakku mau sembahyangan. Oh, mayo caw lah, yang senang cinsen, ya bye-bye, ha. Ata-ata. Ata semai ciu nagai. Tata min susah ata. Ata-ata. Kei bai. Pung hentat. Tata zu ci ai po. Loi man beang teng. Nah, Ama sedang nonton TV. Ama lu gue mojok banget ya. Soalnya mbahku itu duduk di sofa sebelah sini, mbahku makannya mojok banget. Soalnya mbahku sama Ama, mbahku lanang sama Ama itu kurang cocok. Mereka sungkan lah, sungkan tapi saling menghargai, tapi mungkin ada. Di sini saya tidak berbicara karena saya menjaga ketertiban dan menjaga mbokku, soalnya mbokku sedang berdoa dan berdoa. Kita pergi ke atas lagi untuk membakar kertas lagi. Sembahyangan udah kelar, kertasnya dibakar lagi sekarang sama Mbak Sita juga, sama Mbah Kulanang juga. Kita membakar kertasnya bertiga. Huang Susu Yang. Nah, saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, salah-salah tingkah laku, perbuatan yang disengaja atau enggak disengaja. Semoga video ini bermanfaat. Ambil baiknya dari video ini dan buang buruknya dari video ini. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di lain waktu, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini kita mau makan bareng-bareng. Bye-bye.